besok ride? Iya. Boleh cerita mungkin tadi di dalam seperti apa? Tadi waktu ketemu Roy lagi di assess sama tim dari DAN dan juga dari Polres. Terus tadi sempat ngobrol begitu dia selesai keluar, selesai assessment, ya keadaannya baik. Terus yang saya tanya gimana sleep well, tidur enak, tidur bisa tidur. Terus ya dia bilang dia dipaksakan tapi bisa tidur. Terus intinya dia bilang please buy, trust me, percaya sama saya bukan pengguna narkoba. Terus saya bilang saya percaya, baik, saya tahu kamu juga ya sangat baik hatinya sama saya, sama keluarga saya juga baik. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin soal bagaimana citra kamu, pendapat orang kayak gimana tentang kamu. Yang penting sekarang kamu fokus dulu supaya bisa selesai, terus bisa berkarya lagi. Itu aja sih. Ada kecemasan nggak sih dari mukanya? Ini kan mau di assessment nih, dicek lagi gitu kan. Kelihatan ada kecemasan atau mungkin lebih tenang? Tadi pas ketemu baru selesai assessment. Oke. Okay. Tapi dari wajahnya, ya saya nggak tahu lebih tenang atau enggak, tapi terlihat ada beban. Ya siapa yang, ya nggak mungkin nggak ada beban, tapi so far sih kelihatannya baik dan sehat. Tadi sempat ngeluhin tentang kondisi rotan, jadi kan dia bilang nggak, soal kondisi ruang tahanan saya nggak nanya terlalu banyak. Yang saya cuma tanya adalah bisa tidur apa enggak gitu. Terus dia bilang iya bisa tidur, ya walaupun dipaksain tapi bisa istirahat. Ya saya cuma kasih support, jangan lupa tetap istirahat supaya bisa tetap fokus, jaga kesehatan. Itu aja. Terus tadi ada saya bawa plastik gitu, bawa makanan, belum saya kasih dia bilang tuh apaan tuh langsung ya udah nih emang untuk kamu, saya bawa sandwich juga. Terus ya udah dia suka. Ya nggak lama dia makan agak susah juga mas, katanya vegetarian ya kok ya. Dia makan, ya dia vegetarian. Gimana? Dia vegetarian, dia nggak makan daging. Tapi mudah-mudahan sih di sini bisa dibantu karena kan dia sukanya kayak sushi gitu-gitu ya. Nah nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa datang lagi.